pembentangan. Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Prof. Mas dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari ini saya, Siti Aisyah binti Muhammad bersama dengan Dayang Nur Uzma akan mengupas topik pertama iaitu pengenalan bagi buku Delinquency Juvenile. Saya berharap agar rakan-rakan untuk sentiasa memberi fokus kerana kami akan mengemukakan soalan dan kuis untuk kalian semua boleh jawab selepas ini. Next. Okay, untuk pertama sekali iaitu pengenalan. Okay, kes delinquency juvana ni bukanlah perkara baru tetapi sudah menjadi buah mulut masyarakat sejak dahulu lagi. Hampir semua orang dewasa bimbang akan hal ini terutama sekali yang mempunyai anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun. Hal ini kerana mereka bimbang anak-anak mereka akan menjadi salah satu daripada pelaku juvana. Hal ini juga disebabkan oleh pelaku juvana seringkali mendapat tanggapan yang negatif daripada masyarakat sebagai orang yang kehilangan masa hadapan mereka. Dengan kata lain, masa depan mereka ni sudah dikatakan gelap. Okay, sebagai contoh, satu peristiwa yang terkenal yang pernah berlaku dan telah mengakibatkan kehidupan seseorang ni, dia hampir musnah. Okay, kes tu berlaku pada 24 Oktober 2002. Kejadian ni melibatkan dua orang lelaki yang telah melakukan serangan secara rawak di Virginia, Maryland dan juga District of Columbia. Hal ini telah mengakibatkan 10 orang maut dan 3 orang cedera parah daripada serangan tembakan yang mereka lakukan. Mengapa kes ini dikatakan kes juvana adalah kerana salah satu daripada dua orang lelaki yang membuat yang melakukan kes tembakan tersebut yang dikenali sebagai Lee Boyd Malvoni, dia masih lagi di bawah umur 18 tahun, iaitu pada ketika itu beliau berumur 17 tahun. Mereka ni berdua dijatuhkan hukuman yang berbeza mengikut usia mereka, tetapi pada awalnya Malvo juga turut dijatuhkan hukuman mati di Virginia. Tetapi oleh kerana Malvo ni dia masih lagi berumur di bawah 18 tahun, so dia punya hukuman tu dia dia dipenjara seumur hidup. Okey, lepas tu daripada kes ni kita tahu bahawa undang-undang delinquency di setiap tempat ni adalah berbeza-beza mengikut apa yang telah ditetapkan oleh pihak mahkamah. Okey, seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada Dayang Nur Uzma. Saya dengar tak suara? Okey, seterusnya kita beralih kepada definisi delinquency juvana. Kebanyakan orang menganggap juvana ni seolah-olah merangkumi aktiviti jenayah yang serius sahaja seperti membunuh, merompak dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ia juga termasuk pelbagai tingkah laku lain yang bukan juvana, contohnya lari dari rumah, ponteng sekolah, ingkar perintah ibu bapa ataupun penjaga. Yang mana kesalahan-kesalahan tersebut dia dikenali sebagai kesalahan status ataupun status offences. Kesalahan status ni dia merujuk kepada keadaan umur seseorang pada masa kesalahan dilakukan. Umur maksima untuk bidang kuasa juvana adalah pada umur 18 tahun. Namun menurut buku yang dianalisis menyatakan bahawa telah menurunkan umur dan ia dirujuk sebagai umur majoriti. Umur majoriti ini bermaksud seseorang dianggap dewasa sekurang-kurangnya dari segi keistimewaan mengundi dan status sivil dalam masyarakat.
Oleh itu, sesiapa yang berumur di bawah umur majoriti, dia boleh didakwa dengan kesalahan status. Seterusnya, semua negeri mempunyai ataupun mengandungi peruntukan dalam undang-undang delinquensi masing-masing untuk pemindahan ataupun pengecualian juvana dari bidang kuasa mahkamah juvana kepada bidang kuasa mahkamah dewasa. Biasanya, pemindahan atau pengecualian kes kepada sistem keadilan jenayah dewasa ni adalah petisyen kepada hakim mahkamah juvana yang mengetuai kes tersebut. Tetapi terdapat perubahan terbaru yang berlaku di mana undang-undang telah membenarkan pendakwa raya untuk membuat keputusan tersebut, dan dalam beberapa kes terdapat undang-undang yang dikenali sebagai undang-undang anggapan yang bermakna bahawa kes yang memenuhi syarat tertentu secara otomatik dia akan diberikan kepada mahkamah dewasa. Kebiasaannya, terdapat dua syarat yang mesti dipenuhi sebelum kes boleh diketepikan daripada mahkamah juvana kepada bidang kuasa mahkamah dewasa, iaitu yang pertama ialah umur pesalah pada masa kesalahan yang dia didakwa lakukan, dan yang kedua ialah jenis kesalahan tersebut. Kebanyakan negeri dan mentakrifkan umur pemindahan ataupun age of transfer adalah di bawah umur majoriti. Contohnya di Virginia, umur di mana kes boleh dikecualikan adalah pada umur 14 tahun. Namun, sesetengah negeri dia tidak menyatakan had umur yang lebih rendah. Jadi, dalam situasi ini, diandaikan umur pemindahan mestilah sekurang-kurangnya 7 tahun bagi mematuhi tradisi undang-undang biasa. Beberapa tahun yang lalu, tren kebangsaan dia telah menuju ke arah penurunan umur pemindahan, yang mana ia mencerminkan sikap tegar ataupun dia terhadap pesalah juvana yang mana ia telah terbukti di banyak negeri sejak tahun 1980-an. Kemudian, selain umur pesalah, jenis kesalahan juga menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan bagi mengetepikan kes daripada mahkamah juvana kepada dewasa. Secara amnya, kesalahan yang dilakukan mestilah jenayah yang serius ataupun berat, seperti membunuh atau merogol secara paksa di mana ia boleh membawa kepada hukuman mati. Okey, akhir sekali, syarat dan spesifikasi berkenaan pengecualian ini akan dibincangkan semula dalam bab 13 apabila sistem peradilan juvana Amerika Contemporary diterangkan dengan lebih terperinci. Seterusnya, kejap. Ellen, Ellen, are you here? Ada Ellen ke dalam ni? Ellen? Dia ada. Yes, can you hear me? Ellen, hello. Are you here? Oh, Ellen ada. Can you hear me, Ellen? Yeah, I can hear clearly. Okay, for information, just now Siti Aisyah and Diana Uzma was presented about definition of delinquency. Alright, thank okay. you. Okay, and then if you are not too clear about their presentation, so you can ask them for their slide after the class, okay? But I can't also read Malay. Okay, it's good for you. Okay, thank you. That's all. Okay, presenter can continue your presenting. Thank you. Okay, saya akan menyambung sedikit lagi bahagian Dayang Uruz Dayang Nur Uzma tadi mengenai definisi delinquensi juvana. Okay, delinquensi ni didefinisikan sebagai kenakalan yang melibatkan perkara-perkara seperti kenakalan jenayah dalam kod undang-undang komuniti dan negeri yang dilakukan oleh juvana di bawah umur 18 tahun. So, mana-mana kesalahan di bawah kod undang-undang tu dia akan menjadi dia akan menjadi di bawah kesalahan delinquensi lah. Okay. Selain itu, ia juga dapat ditakrifkan sebagai apa-apa sahaja kesalahan dalam kod juvana dan dilakukan oleh seseorang di bawah umur dewasa.
Okay, setelah saya dan Uzma memberitahu sedikit definisi dan penjelasan mengenai maksud delinquency juvana, sekarang saya akan kemukakan data jumlah kes selama beberapa tahun kebelakangan ini. Sebagai contoh, pada tahun 2004, seramai 2.2 juta juvana telah ditangkap kerana salah satu daripada 29 kesalahan yang telah disenaraikan oleh pihak FBI. Antara kesalahan-kesalahan tersebut ialah kes pecah rumah, jenayah kekerasan dan harta benda. Namun kes ini menurun secara berterusan sehingga tahun 2006. Walau bagaimanapun, delinquensi masih menjadi salah satu isu dan kebimbangan yang besar bagi seluruh masyarakat. Masyarakat bimbang kerana masih lagi banyak kenakalan yang dilakukan oleh remaja yang bawah umur seperti merokok, kes buli, minum arak dan lain-lain lagi. Tapi masih kurangnya hukuman yang dikenakan kepada remaja-remaja yang melakukan kesalahan ini. Next. Okay, saya akan meneruskan dengan sejarah ringkas mengenai juvana. Okay, pasti kita ni tertanya-tanya, okay, bagaimana seseorang remaja pada masa dahulu dihukum setelah melakukan sesuatu kesalahan yang menyalahi undang-undang. Jika kita lihat, pada zaman dahulu tidak ada hukuman yang formal dikenakan kepada remaja sehinggalah pada tahun 1899. Maksudnya, sebelum 1899, remaja ni dihukum tanpa adanya undang-undang yang sahih. Masyarakat berusaha sedaya upaya untuk cari bukti yang kukuh bahawa anak-anak muda ni atau remaja juga terlibat dalam aktiviti jenayah, walaupun mereka tahu bahawa tiada undang-undang yang khusus direka untuk anak-anak muda. Oleh itu, remaja di Amerika pada waktu itu diperlakukan seakan-akan mereka ni adalah dewasa kecil. Mereka didedahkan dengan perkara-perkara seperti aktiviti seksual. Okay. So, kerana dewasa ni beranggapan bahawa remaja sudah bersedia untuk menjadi dewasa. Namun kalau kita lihat, pada abad ke-19, Amerika telah mencipta institusi remaja dan prosedur, dan pada masa tersebut dapat kita lihat bahawa remaja sudah diberi perhatian yang sewajarnya oleh golongan dewasa. Mereka, remaja ni tidak lagi diperlakukan seperti dewasa kecil. So mereka diperlakukan sesuai dengan usia. Okay, bahkan kalau kita lihat pemimpin Amerika pada abad ke-19 juga sangat prihatin dengan kanak-kanak dan remaja. Sampaikan ada satu ketegangan yang berlaku di mana remaja ni perlu ditolong sekiranya melakukan kesalahan yang menyalahi undang-undang ataupun mereka ni dihukum sesuai dengan undang-undang. So hal inilah yang dikatakan telah mempengaruhi struktur operasi pengadilan remaja pada hari ini. Terdapat beberapa peristiwa lagi yang berlaku sekitar tahun 1800 dalam perkembangan sistem keadilan remaja, di mana peristiwa-peristiwa tersebut akan dibincangkan dalam bab seterusnya. Okay. Bagi undang-undang kenakalan pula merupakan satu usaha dari pihak reformis. Sebilangan daripada mereka terdiri daripada golongan wanita dan juga anak perempuan. Mereka ni dikenali sebagai golongan yang sangat dermawan dan juga suka membantu orang lain. Pihak reformis sangat berwaspada, terutamanya hal yang melibatkan kanak-kanak dan remaja. Dan hal ini berterusan sehingga undang-undang kenakalan diciptakan dan berlaku di Chicago buat pertama kalinya. Seterusnya diikuti dengan tempat seperti Colorado sehingga akhirnya di seluruh Amerika selama sekitar 30 tahun. Okay, seterusnya. Baiklah, kita beralih kepada undang-undang delinquency juvana.
untuk rawatan dan kanak-kanak tabungan, terabai dan delinquent ataupun an aid for the treatment and control of dependent, neglected and delinquent children adalah merupakan undang-undang kenakalan yang telah diluluskan di Illinois. Nama akta tersebut dijelaskan bahwa mahkamah sewajarnya jelaskah suara saya? Jelas. Oh, okey. Okay, saya mula balikkan lewat. Nama akta tersebut jelas menunjukkan bahawa mahkamah sewajarnya bukan sahaja memfokuskan kepada kanak-kanak yang ditanggung dan diabaikan yang dimasukkan ke dalam bidang kuasa mahkamah juvana. Tetapi mahkamah juvana di Illinois ini juga harus mengambil berat tentang layanan serta kawalan atau hukuman ke atas pesala juvana yang dianggap memerlukan perhatian mahkamah. Terdapat ciri penting untuk undang-undang baharu ini iaitu penciptaan kategori kesalahan yang berasingan yang dikhaskan untuk remaja sahaja iaitu kesalahan status yang seperti saya telah katakan di bagian tadi. Jadi tersebut undang-undang dia membenarkan pihak berkuasa iaitu yang bukan ibu bapa untuk menghukum kanak-kanak sekiranya mereka menderhaka kepada ibu bapa. Contohnya zaman kerajaan Massachusetts Bay Colony, hukuman mati dia dibenarkan bagi kanak-kanak yang degil atau memberontak yang berumur lebih dari 16 tahun. Walau bagaimanapun, undang-undang di Illinois kemudiannya memperluaskan kuasa tersebut dengan mencipta undang-undang khusus yang memberi tumpuan kepada kanak-kanak. Terusnya, di Illinois membenarkan juga amalan mengeluarkan kanak-kanak dari rumah ibu bapa atau penjaga dan kemudian menempatkan mereka ke institusi ataupun rumah orang asing melalui dari parents packing. Parents packing ini dia ditafsirkan sebagai the king as father of the country ataupun raja sebagai bapa negara. Parents packing ini sering digunakan oleh kerajaan di England, begitu juga di Amerika, yang mana parents packing digunakan oleh hakim dan tokoh-tokoh kuasa lain sebagai satu kebenaran untuk membuang remaja yang tidak bertamadun, sesat serta remaja lain yang dianggap bermasalah atau menghadapi masalah dari rumah mereka. Mereka kemudian ditempatkan di institusi rumah angkat atau apa sahaja yang pihak kerajaan tu anggap penempatan tu sesuai untuk mereka. Nah, walau bagaimanapun, mahkamah memandang rendah amalan tersebut terutamanya apabila kanak-kanak tu dikeluarkan dari rumah tanpa proses yang sewajarnya, di mana mereka tidak perwakilan undang-undang serta persetujuan ibu bapa. Secara kesimpulannya, buku yang dianalisis ini dia memberikan gambaran keseluruhan tentang konsep-konsep penting yang berkaitan dengan kenakalan beserta dengan perbincangan tentang akar sejarah undang-undang kenakalan. Terima kasih kepada kumpulan Siti Aisyah dan Dayana Uzma. Kejap Aiman. Oh, ada quiz kan? Ah, betul. Okey. Boleh teruskan dengan quiz. Sorry. Okey, sekarang kita beralih kepada soalan di mana kami akan bertanya kepada sesiapalah yang boleh jawab soalan, okey? Okey, seterusnya barulah diikuti dengan sekiranya kamu semua ada soalan mau tanya dengan kami. Okey, bolehlah ajukan soalan. Okey. Next.
Okay, so untuk soalan pertama, okay. Kesalahan lain yang bukan juvana juga dikenali sebagai. So siapa-siapa yang boleh jawab tu, bolehlah jawab. Kalau saya mau jawab boleh? Boleh Kori. Saya rasa jawapan ni kalau yang saya tak silap lah. Kesalahan lain yang bukan juvana ni juga dikenali sebagai kesalahan status ataupun apa? Status offense. Status offense. Tu. Betul lah? Thank you. Okay, thank you Kori. Okay, soalan kedua. Di manakah undang-undang delinkuensi pertama diciptakan? So, siapa yang mau jawab soalan dua? Chicago. Saya Sheldon Kori. Saya Sheldon Kori. Bolehkah saya jawab? Siapa tua? Shasha. Okay, Shasha. Okay, boleh jawab. Undang-undang delinkuensi pertama diciptakan di Chicago. Betul kah? Okay, betul. Thank you, Shah. Welcome. Okay, soalan yang ketiga. Bilakah tarikh serangan yang dilakukan oleh Lee Boyd Malvo? Boleh saya cuba? Okay, Shu, boleh jawab? Tarikh serangan yang dilakukan oleh Lee Boyd Malvo adalah pada 24 Oktober 2002. Okay, thank you Shu. Okay, betul jawapan tu. Okay, so untuk seterusnya, sesiapa yang ada soalan, bolehlah tanya kami tentang apa yang kami bentang sebentar tadi. So, tiada sebarang pertanyaan. Kalau tiada, kita beralih dengan kumpulan yang seterusnya. Okay, jadi kami akhirilah pembahasan kami.